Ramalan Bintang Peramal Prediksi Masa Depan Ramalan Bintang Kalkulator Cinta Tarot Ramalan Bintang 2018. Bintang Anda mempengaruhi masa depan Anda, lihat Ramalan Bintang Anda untuk tahun 2018 di sini. Pilih bintang Anda dan dapatkan Ramalan Bintang gratis Anda untuk tahun 2018. Silahkan beri peringkat pada kami, Ramalan Bintang 2018. 4 dari 5 berdasarkan 34 rating. Ramalan Bintang Aries 2018. Ramalan Bintang Umum 2018. Ramalan Bintang Gratis 2018 akan memberi Anda wawasan apa yang mungkin terjadi di masa mendatang, hal-hal apa saja yang penting diperhatikan. Tahun lalu kami memprediksi tahun penuh tentang terkait cinta, kasih sayang, dan saling memahami agar mencapai sukses. Bertanggung jawab atas tindakan pribadi dan sikap proaktif yang positif juga telah disebutkan sebagai cara mengatasi tantangan di tahun 2017. Kami harap Ramalan Bintang bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda mampu belajar dan mengembangkan diri jauh lebih baik. Tahun 2018 akan menjadi tahun perenungan bagi semua bintang zodiak. Di dunia yang selalu bergerak, seringkali kita tidak punya waktu untuk berdiri dan bercermin. Tetapi untuk maju ke masa depan, Anda perlu tahu tempat tujuan dan mengapa Anda ingin ke sana. Jadi perenungan dan pemahaman akan hasrat Anda adalah suatu kebutuhan. Pada tahun 2018 akan ada banyak orang tertarik pada hal spiritual seperti ramalan bintang, pelatihan, dan metode lain dalam pengembangan diri. Mereka perlu memahami diri dengan lebih baik dan bertanggung jawab akan tindakan yang diambil, agar bisa memberi perubahan positif pada dunia. Mereka akan mencoba lebih sadar menjalani hidup dan meluangkan waktu mengenali diri. Mereka tahu bahwa dengan mengenali diri maka mereka bisa berhubungan dengan orang lain, mengatasi kesalahpahaman, dan menghindari ketersinggungan. Semua zodiak yang berada pada jalur pengembangan diri di masa depan sadar bahwa orang lain juga punya masalah pribadi. Karena mereka paham, maka mereka akan memperlakukan orang lain dengan lebih lembut dan tanpa menghakimi. Karena mereka sadar bahwa sebagai manusia, masing-masing orang punya kisah dan cara belajar sendiri. Sayangnya masih ada banyak orang yang kurang memahami perilaku diri dan kurang bertanggung jawab akan tindakan yang diambilnya. Mereka menyalahkan orang lain karena dianggap membuat dirinya sedih atau marah. Kita semua pernah mengalami hal ini. Ramalan Bintang menyarankan, di masa depan ingatlah bahwa tidak ada orang yang bisa membuat Anda merasa ini dan itu. Hanya Anda sendirilah yang memilih untuk merasa ini dan itu. Anda tidak perlu sedih saat teman melakukan hal yang tidak Anda sukai, tetapi Anda memilih bersedih. Semua hal adalah pilihan dan saat Anda sadari ini maka Anda bisa memilih untuk bereaksi berbeda. Perlu terus diingat bahwa korban pertama kemarahan Anda adalah diri Anda sendiri. Inilah bagian hukum alam, bahwa apa yang Anda lawan akan tetap bertahan, demi diri Anda sendiri, lepaskanlah. Karena ini akan membantu diri Anda dan orang lain. Ramalan Bintang Gratis Anda untuk tahun 2018 menyatakan bahwa meningkatnya kewaspadaan spiritual ini akan membawa banyak perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan. Jika setiap orang memulai langkah kecil yang positif, maka bisa menjadi satu lompatan besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, peramal menyarankan semua orang dengan bintang zodiak apapun untuk luangkan waktu untuk berhubungan dengan diri sendiri. Bagi beberapa orang meditasi cukup membantu, tetapi jalan-jalan di malam hari, yoga, atau minum teh di tempat tenang juga cukup bermanfaat. Saat mampu berhubungan dengan diri sendiri dengan baik, Anda akan menyadari bahwa hubungan Anda dengan orang lain akan menjadi lebih dalam. Bercermin dan merenunglah. Mundurlah selangkah dan lihatlah diri dan kehidupan Anda. Apakah Anda bahagia dengan apa-apa yang Anda lakukan? Apakah Anda meluangkan waktu untuk hal-hal yang paling berarti bagi Anda? Jika tidak, apa yang perlu diubah di masa depan? Tunjukkan cinta dan kesabaran pada diri sendiri dan orang lain.
bergembiralah atas kebahagiaan orang lain. Ikutlah ambil bagian dalam kegiatan amal sosial dan bantulah mereka sebisa mungkin. Setelah panduan umum yang berlaku sepanjang tahun ini, ramalan bintang gratis Anda untuk tahun 2018 mengatakan hal-hal berikut berdasarkan bintang Anda. Aries 2018, tanggal kelahiran Anda menunjukkan bahwa bintang Anda adalah Aries. Aries adalah zodiak pertama dan menunjukkan energi yang hidup. Ramalan bintang Aries menunjukkan Anda seorang yang proaktif dan suka mengubah hal-hal ke apa yang Anda sukai. Energi Aries Anda akan memunculkan perubahan positif pada tahun 2018 dalam segala aspek kehidupan dan juga pada orang-orang terdekat Anda. Secara umum Aries menunjukkan orang yang menyukai petualangan dan energetik. Aries suka menggerakkan sesuatu. Mereka memahami apa yang penting dan perlu dikerjakan. Karena pikirannya tajam, mereka memilih bersikap berani dan melakukan hal-hal yang perlu meski itu tidak disukainya, atau sedikit takut melakukannya. Mereka ini juga penuh kasih sayang dan menyenangkan saat bersama. Aries cenderung impulsif dan kurang sabar, jadi dia sering mengambil risiko berlebih. Selain itu, Aries yang penuh gairah juga bisa menunda pekerjaan yang tak ada rasa antusias padanya. Meski secara umum Aries adalah orang uang penuh kasih sayang, kadang dia juga menjadi egois. Karena itulah ramalan bintang 2018 menyarankan agar Anda memastikan apakah tindakan Anda akan bermanfaat bagi orang lain juga. Ramalan bintang gratis 2018 memprediksi bahwa Aries perlu mengucapkan selamat tinggal pada kebiasaan lama dan memberi ruang untuk hal-hal baru. Mungkin Anda akan kesulitan meninggalkannya. Ingat selalu bahwa hidup selalu berubah dan akan selalu ada saat Anda harus mengucapkan selamat tinggal dan melangkah maju. Tidak masalah meski saat melepaskan itu terasa berat. Terimalah perasaan itu dan perhatikan, jangan bereaksi. Saat Anda bisa menerima sepenuhnya apa itu, Anda akan menyadari bahwa ada ruang untuk sesuatu yang baru. Mungkin pekerjaan baru, pertemanan baru, hobi baru, ataupun hal baru lainnya, kemungkinannya tidak terbatas di tahun 2018. Ramalan bintang teman dan keluarga Aries 2018. Ramalan bintang Aries terkait dengan gairah dan antusias. Dalam kaitannya dengan orang lain, ini akan membuat Anda menjadi orang yang mudah diterima dan dihargai, yang memastikan bahwa keadaan akan sangat menghibur. Seringkali kelebihan energi Anda akan membuat takut orang lain dan bisa menjadi penghalang bagi orang lain yang ingin berhubungan dengan Anda dengan lebih tenang. Jika ini terjadi, pelanlah sedikit. Cobalah fleksibel, berganti-gantilah dari dosis energi besar ke kecil. Mungkin orang lain juga akan menyukai Anda Aries, saat Anda tidak berusaha menghibur. Bintang Anda menunjukkan bahwa tantangan Anda adalah mencoba sedikit pelan. Perhatikan dan dengarkan, dan rasakan bagaimana anggapan orang pada diri Anda. Dengan ini pasti Anda akan mendapatkan hubungan yang lebih dalam dengan orang lain daripada sebelumnya. Ramalan bintang cinta Aries 2018. Dalam hubungan cinta, hati Anda yang penuh cinta, antusias, dan keberanian adalah sifat kunci bintang Aries yang benar-benar akan memastikan keberhasilan hubungan. Keberanian atau courage berasal dari kata Latin cori yang berarti jantung. Keberanian berarti bicara dari dalam hati, bicara dan bertindak jujur, membiarkan diri Anda rentan. Ingat bahwa kapanpun Anda menghadapi pertengkaran atau miskomunikasi, cobalah bersabar dengan mendengarkan orang lain. Kunci keberhasilan hubungan adalah keterbukaan, rasa percaya, dan kerentanan. Ini akan membangun pondasi yang baik dan menunjukkan bahwa sebagai pasangan Anda bisa saling mengandalkan. Saran bintang Anda untuk tahun 2018 adalah untuk menyadari semua hal ini dan membangun hubungan cinta yang baik. Kutipan ramalan bintang cinta Aries 2018. Kutipan-kutipan ini adalah akar yang kuat yang akan mengingatkan Anda tentang kebajikan universal. Tanamkan nasihat cinta ini ke dalam hati pada tahun 2018. Cinta adalah gairah yang paling kuat,
karena cinta menyerang kepala, hati, dan semua indera bersama-sama. Ramalan bintang karir Aries 2018. Bintang Aries menunjukkan Anda ingin bekerja dengan serius memenuhi panggilan jiwa. Meskipun Anda merasa tidak senang dengan sesuatu pada pekerjaan Anda yang tidak menantang, Anda tetap wajib menyelesaikannya. Di tahun 2018, Anda harus tetap fokus melihat gambaran yang lebih besar. Bakat Anda akan mudah berkembang saat Anda mampu mundur sejenak di saat-saat yang tepat. Lihat lagi gambaran yang lebih besar tersebut. Aries percaya bahwa bakat harus dipakai. Dengan menerapkan bakat ini dalam karir, maka akan memastikan manfaat finansial. Untuk memaksimalkan hasil ramalan bintang karir Anda, Anda harus menantang diri Anda pada tahun 2016. Siapkan komitmen Anda, karena inilah saran ramalan bintang 2018 untuk Aries. Ramalan bintang kesehatan Aries 2018. Karena Aries ini menunjukkan orang yang cerah, berkomitmen, dan antusias, sebaiknya dia punya aktivitas terkait olahraga dan kesehatan. Tahun 2018 ini adalah tahun keseimbangan, fokuslah pada gabungan yang sehat antara gizi, olahraga, dan istirahat mental. Jadilah kreatif dan jangan biarkan ketakutan Anda membatasi pilihan yang Anda ambil. Fokuslah pula pada keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Jadi selain berolahraga dan makan makanan sehat, perhatikan diri Anda yang terdalam pula. Lakukan yoga atau meditasi untuk memahami hubungan antara tubuh dan pikiran agar bisa meraih kedamaian dalam diri. Keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan sejati.